kill. Yo, wadah bergidaw, balik lagi bareng sama saya, Agus Siregar, tentunya di game Free Fire Battleground. Oke guys, di video kali ini kita akan bahas 6 kombinasi skill karakter Free Fire terbaik buat push ke Master Season 32 ya cuy. Pastinya buat kalian semua yang pakai skill karakter ini, itu auto ke Master dengan cepat ya cuy. Dan pastinya kalian bisa dapat bajunya ya cuy dengan 1 hari atau bahkan nggak sampai 1 hari ya cuy. Apa aja sih bang kombinasinya? Oh iya guys ya, di sini ada 3 kombinasi buat player yang barbar, player yang semi barbar ataupun semi pasif, atau player pasif atau player ngendok. Jadi kalian nggak perlu khawatir buat ya kalian yang pastinya pemain, semua pemain ya guys ya, di sini lengkap. Jadi kalian nggak perlu khawatir, bang aku mainnya pasif, bang aku mainnya barbar. Jadi ke masternya tinggal pilih aja ya guys ya. Kalian tinggal pilih skill karakter mana yang menurut kalian itu baik buat permainan kalian ya cuy. Oke, sebelum ke videonya jangan lupa di subscribe dulu ya guys ya, loncengnya lain, di like juga jangan lupa, di share ke teman-teman kalian semua agar pada jago dah. Kombinasi skill karakter yang pertama yang saya pakai ini buat barbar ya guys, yaitu Skyler, Kelly, Hayato, dan Caroline. Nah kombinasi ini cocok banget buat kalian semua push ke master bareng teman kalian yang kalian itu ya barbar, enggak ya pastinya lebih mengutamakan kill ya cuy ketika push rank. Jadi kalian bisa gunakan Skyler untuk menghancurkan glue wall dan menambahkan darah ketika menggunakan glue wall. Ditambah dengan Kelly ya guys, kalian bisa menggunakan Kelly itu dari segi larinya dan juga ketika awakeningnya kalian bisa menambahkan damage sebesar 104% cuy. Ditambah dengan Hayato di sini itu enak banget buat dua jarak dekat maupun jarak jauh, bisa mengurangi penetrasi armor musuh. Jadi armor musuh cepet rusaknya ya cuy di meta sekarang, kalau face-nya tebel ya agak sulit buat dimatiin, tapi kalau pakai Hayato akan lebih mudah. Ditambah dengan juga yang namanya Caroline ya cuy, ketika kalian menggunakan shotgun apalagi player shotgun ya cuy, itu memudahkan kita untuk lincah dan menyerang musuh lebih cepat daripada kalian gak pakai Caroline ya cuy, sebesar 13%. Jadi larinya lebih cepat daripada Kelly cuy. Jadi mengerikan sekali ketika kalian menggunakan skill karakter ini untuk push rank ke master ya guys ya, pastinya buat player barbar. Kombinasi skill karakter yang kedua ini buat pasif ataupun semi pasif ya cuy, nggak terlalu ya kayak permainan bertahan ya, yaitu ada Stevie, Kelly, J-Bibs, dan Andrew. Nah di sini buat player pasif yang sering kalian itu diem di rumah-rumah, nggak ya rotasinya nggak terlalu ngendok, tapi kalian mematikan zona, jadi ketika kalian push master itu lebih cepat menggunakan skill karakter ini. Yang pertama itu ada Stevie. Stevie di sini kalian bisa defend di dalam rumah tingkat 2 ya guys. Biasanya kan di spam granat tuh. Kalian ketika push rank kan biasanya kalau pemain bertahan atau pemain pasif itu di rumah tingkat 2. Jadi aman kalau ada granat, tinggal klik aja Stevie-nya. Ditambah di sini ada Andrew. Di sini kalian bisa mengurangi damage ya atau awakening-nya dan ketebalan face kalian dijamin ori ya cuy. Ditambah dengan J-Bibs kalian bisa mengurangi damage-nya juga cuy ketika kalian itu EP-nya ke HP ya guys, dan juga Kelly agar kalian bermainnya lebih lincah lagi. Yang ketiga di sini player yang cukup ya dibilang suka main motor ya cuy, yaitu ada Misa, Maxim, Krono, dan Hayato ya guys. Nah kombinasi yang ketiga ini kombinasi yang suka motor-motoran ketika push rank, biasanya digunakan player GM dengan menggunakan Misa pastinya ketika motor kalian itu tidak atau susah banget buat di aim. Ditambah dengan Krono ya guys ya, Krono di sini itu ketika kalian turun di motor kalian ada perlindungan. Ditambah dengan Hayato ya guys ya, pastinya bisa pengurangan penetrasi armor atau armor penetrasi musuh ya cuy. Ditambah dengan Maxim ya, ketika kalian di motor misalkan terkikis darahnya, kalian lebih cepat untuk medkitnya. Jadi recovery-nya lebih cepat, setup posisi itu lebih cepat ya cuy buat player motor. Kombinasi skill karakter yang keempat ada yang ngendok ya cuy, bener-bener ngendok. Kalian bisa gunakan Kla, Kak,
Kelly, dan Dasya. Nah, kombinasi yang ini itu buat ngendok di atas factory, buat ngendok di manapun ya guys ya. Kapanpun itu, kalian bisa gunakan kla ini untuk tinju-tinjuan agar kalian bisa memenangkan lebih cepat ketika ngendoknya ya cuy. Ditambah dengan K, kalian bisa menambahkan EP juga dan bisa menukarnya dengan ke HP ya cuy. Pastinya ditambah dengan yang namanya Dasya. Dasya di sini ketika kalian turun misalkan di atas Bima, itu pastikan darahnya kayak berkurang lebih banyak ya cuy. Buat Dasya itu pengurangannya atau jatuhnya itu 50%, jadi ya nggak kerasa. Ditambah dengan Kelly ya guys, ketika kalian udah mau masuk ke zona jadi lebih cepat. Biasanya player ngendok itu bermain ke masternya atau push ke masternya ya nungguin zona cuy. Kombinasi skill karakter yang kelima ada Homer, Kelly, Caroline, dan Luna. Nah, di sini Homer di sini ya guys, pastinya kalian untuk menginformasikan kepada teman kalian untuk ya musuhnya di situ. Ditambah dengan Kelly ya cuy untuk larinya lebih cepat. Caroline di sini untuk gercep ketika kalian menggunakan Homer kan, pastinya kita harus lebih cepat ketemu musuhnya. Nah, biasanya di jarak yang jauh Homer kan bisa kedeteksi ya guys. Nah, agar lebih cepat pakai Kelly, Caroline, ditambah dengan Luna juga ya guys ya. Luna di sini sebenarnya bisa untuk rate of fire, bisa juga untuk kecepatan gerak. Jadi ketika kalian kenokin musuh atau kalian terkena hit oleh musuh atau terkena zona ya cuy, kecepatan gerak itu lebih cepat daripada sebelumnya ya guys. Kombinasi skill karakter yang terakhir yaitu A124, Alvaro, Kelly, dan Hayato. Nah, kombinasi yang ke terakhir itu lebih ke ya pemain bisa barbar, bisa semi barbar ya cuy. Karena di sini ada A124, Alvaro, Kelly, dan Hayato. Nah, kombinasi ini itu lebih cocok buat kalian semua yang suka grebek-grebek player bertahan ya guys ya. Sebenarnya buat barbar juga oke sih guys. Karena A124 ini buat menonaktifkan semua skill karakter musuh ya guys. Jadi ketika kalian mau grebek musuh di atas rumah 2 misalkan, tingkat 2, tingkat 3, kalian gunakan dulu A124-nya, baru kalian kombinasikan dengan Alvaro agar granat kalian lebih ya lebih damage-nya lebih tinggi, ditambah Kelly, tambah Hayato ya guys ya, akan lebih mudah buat duel di jarak dekatnya. Menurut kalian gimana? Keenam kombinasi ini yang paling bagus yang mana? Komentar di bawah. Saya Agus Regar, cabut.